Landin Nabi, alan wa salam din 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 Nabi, khairul anabil arabi, khairul anabil arabi, alan wa salam din Nabi. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam hukumnya wajib. Sama juga didoain. Kalau orang doain wajib diamin, diaminin. Doainnya sunnah, ngamininnya wajib. Aminnya yang benar. Kadang orang didoain amin, amin, apalagi kalau doanya panjang rada sewot. Itu orang doa apa aja dibaca itu. Ya, jadi aminnya yang benar, amin, kayak kita sholat. Ghairil maghdubi alaihim enak beri blonjor, amin. Gak usah ditekuk pok, udah kelihatan. Saya ceramah kemana-mana yang songong orang ngabung elok doang. Ceramah dikasih jempol. Dalam kaidah tajwid, amin ada empat. Amin, 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 amin. Artinya beda-beda. Beda. Amin yang pendek artinya aman. Amin artinya minta pengamanan. Amin dapat dipercaya. Amin. Ya Allah kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ijabah segala permohonan kami ya Allah. Kabulkan semua hajat-hajat kami, itu artinya. Ibu hadirat, bapak hadirin yang dimuliakan Allah. Sebelumnya mari, ini bulan solawat. Bulan apa ini? Ibu? Bulan? Bulan Sya'ban. Bulan yang keberapa? 26, tanggalnya bulan Maret itu tang. Bulan Maret sudah masuk tanggal 20, Sya'ban sekarang tanggal 23. Bulan Sya'ban bulan yang keberapa? Besok bulan apa bisa Sya'ban? Ramadan. Ramadan bulan yang keberapa? Ya Allah.
karena nerima amplop gajiannya itu tertulis bulan Maret bukan bulan Syakban. Insya Allah mama kalau ditulis di amplop gajiannya bulan Islam pasti hafal, betul ibu? Betul ya. Yuk kita hitung bulan yang keberapa nih Syakban. Hah? Keberapa? Kita hitung. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Jumadil Awal, Jumadil Rajab, Syak. Keberapa? Keberapa? Sekali lagi. Muharram, Safar, Rabiul Jumadil, Jumadil Rajab, kesembilan bulan Ramadan, bulan ampunan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Udah apa? Alhamdulillah. Udah apa? Coba tong tes sini tong. Sini tes. Gocap hadiahnya. Mau? Udah apa? Sekali lagi. Saya kata walau ya, ceramahnya sampai jam 12:30. Setuju? Setuju? Saya udah nolak tadi ogah. Lagi. Muharram, Safar, Rabiul Jumadil Rajab, kesembilan bulan ampunan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzul. Masya Allah, udah pinter, udah satu apalin, terpulang pokoknya sambil jalan. Muharram, Safar, eh anaknya mama sendal hilang, head lupa gua dah. Hadirat hadirin sekalian, kita selawatan ini bulan Syakban, bulan banyakin salawat. Salli wa sallim da iman ala mada. Salli wa sallim da iman ala mada. Wal ali wal ashab iman qad wa'ada. Wal ali wal ashab iman qad wa'ada. Salli semuanya. Allah salli salli barik alaih. Lagi salli iman ala mada wal iman qad wa qada wal ali. Semuanya iman salat, ayo salat ibu bapak kita salat. Kalau rajin salat hidup tenang terasa nikmat. Bagi yang rajin salat masuk surga dengan selamat. Kalau yang kagak salat di akhirat bakal dilaknat. Salli iman semuanya salawat. Salli
iman alam wal ali wal suaranya wal ali ngaji ayo ngaji jamaah kita ngaji kalau rajin ngaji hidup berkah banyak rezeki bagi yang rajin ngaji diridhoi oleh ilahi yang kagak mau ngaji nanti mati jadi memedi al-salli eh lu turun tong tak jatuh lu alhamdulillah al-salli iman semuanya wal-ali wal wal ali wal ashab akur ayo akur saudara dan sedulur akur ayo akur biar kampung kita makmur kalau yang pada akur rezeki banyak selalu ngucur kalau enggak mau akur bakal susah di dalam kubur sali Allahumma salli wa sallim wa barik alhamdulillah alhamdulillahilladzi a'addal jannata liman ittaqa wa a'addan nara liman asa man tawakkal 'alaihi kafa ashhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa ashhadu anna sayyidana muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyul huda Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ummatihi ila yaumil jaza amma ba'du qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa aslaqul qailin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى آخر الآية وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Sadaqallahul Azim, masyarul muslimin wal muslimat, jamaah peringatan Isra wal Mi'raj. Sekaligus penyambut datangnya bulan suci Ramadan, warga kampung Elok, desa Sukamanah yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai yang hadir malam hari ini cukup banyak. Alhamdulillah, di antaranya hadir al-mukarram Al-Ustaz Kiai Hasanuddin, Al-Ustaz Kiai Abdul Khaliq dan kiai-kiai lainnya. Mohon maaf saya tidak sebut nama karena ada makom yang paling mulia yakni makomul hudur
walaupun orang yang gak disebut, beliau datang tanzilur rahmah, menjadi penyebab turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita doain guru-guru kita yang hadir malam hari ini, biar pada sehat, panjang umur, berkah rezeki, berkah ilmunya. Amin ya Rabbal. Sahibul Fadilah, Sahibul Bait, saudara saya, sahabat saya yang tadi sudah memberikan sambutan, pengasuh daripada Darul Ikhlas, satu pondok tapi beda ruangan, yakni Ustadz Nantri yang terkenal dengan Uwa Alok. Kita doain biar beliau selalu sehat, panjang umur. Hadir juga zuriyahnya, putra-putranya, Ustadz Mujib Mursalo, satu lagi Ustadz Imam Asahid, satu lagi Ustadz Nur Hadi Mursalo. Mohon maaf, kita doain tiga-tiganya ini guru-guru kita yang mengasuh, yang ngajarin anak-anak kita, biar pada sehat, biar pada berkah rezekinya, berkah keluarganya. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau Ustaz Imam Asahid masih lajang, masih bujang, mudah-mudahan dapat jodoh yang baik, amin, punya jodoh yang saleha, insya Allah. Kemudian aparatur pemerintah di wilayah desa Sukamana yang hadir, Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, orang tua saya Bapak Haji Lurah Encun, saudara saya Saudara Encup, dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, ibu-ibu pimpinan majelis taklim, para bapak sekalian, anak-anakku sekalian, santri dan santriwati Darul Ikhlas yang insya Allah akan jadikan santri-santri anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syukur Alhamdulillah malam ini kita bisa bersilaturahmi di tempat ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj, junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita menjadi orang yang paling beruntung. Kenapa saya bilang paling beruntung? Karena kita sudah dipilih oleh Allah bisa hadir, bisa duduk di majlis yang disebut Raudhatul Jannah. Enggak semua orang suka manah datang ke Uwa Alok malam ini. Tetapi kita bisa hadir, bisa duduk di sini. Walaupun tadi habis sedikit diguyur hujan sehingga agak sedikit adem kita tempat duduknya. Nyaman sehingga terus menyerap ke badan kita sampai ke kepala kita, berimbas mata menjadi cepat ngantuk. Namun walaupun rada ngantuk, insya Allah yang datang malam ini bakal dapat ampunan Allah subhanahu. Amin ya Rabbal. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Kalau kamu melihat orang lagi pada kumpul, kemudian orang pada berzikir, mendengarkan maulud Nabi, orang pada duduk, kamu lewat, farta'u, mampir, nyampur, duduk bareng-bareng. Itu adalah taman syurga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apakah taman-taman syurga itu ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, Nabi bersabda, yang disebut dengan taman-taman surganya Allah, halaqatul zikri wal amal, halaqatul zikri wal ilm, yaitu tempat orang pada duduk di tanah kosong, di atas terpal, dia berzikir, kemudian dia mendengarkan tausiah, dia ketemu sama guru-gurunya, itulah yang disebut taman syur. Alhamdulillah kita bisa hadir. Kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengatakan, ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi mauludin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
illa khaffatil malaika ala dalikal makan wa ammahumullahu birrahmah warridwan. Tidak ada satu tempat, satu rumah, masjid, musola, kebun. Ini kan kebun nih. Wa Allah numpang nih kebun supaya apa? Pada berkah. Gara-gara diduduki nama orang yang Isra Mi'raj, dia berzikir tempat baik rumah, kemudian masjid, musola, jalanan, kebun. Yang di dalamnya dibaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi udah dibacain tuh. Kita tadi marhabanan. Illa khaffatil malaika. Tiada lain kecuali malaikat pada ngeruduk turun. Nyampur sama kita. Duduk bareng sama kita. Ada di kebun ini tuh malaikat ribuan jumlahnya. Kemudian apalagi wa ammahumullahu birrahmah waridwan, dan Allah memberikan rahmat dan ridhonya buat jamaah yang hadir, buat yang minjemin tempat, buat yang gelarin terpal, mereka semua mendapat rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh hikmah kita bisa datang ini malam. Ibu hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ini malam kita menjadi orang yang paling beruntung. Orang yang dipilih oleh Allah, diketuk hati kita datang kumpul bersama guru-guru, bersama teman, bersama tetangga, bersama anak-anak kita. Kita akan diberikan kasih sayang Allah dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, ini bulan Syaban, bulannya Rasulullah. Bulan ini kita disuruh banyak sholawat, disuruh banyak silaturahmi, disuruh banyak sedekah. Silaturahmi sama tetangga yang masih hidup, sama keluarga yang masih hidup, sama orang tua yang masih hidup, sama orang tua yang udah pada mati. Supaya apa? Hati kita pada bersih. Ini bulan-bulan waktunya nyuci hati. Bab hati kita mah kotor. Hati kita kadang suka dengki, suka degig, suka iri sama orang. Makanya konsep hidup pengen bahagia, pengen tenang. Apa diantaranya? Banyakin baca Quran, hati bakal adem. Jadi orang hidup tenang, pikirannya, daya tangkapnya kuat, daya ingatnya kuat, harus banyak baca Quran. Yang kedua, hilangin sifat dengki, sifat iri, bedegig sama orang, itu kudu dihilangin. Jadi daya ingat kita kuat, badan sehat, hati bersih, gara-gara kita mau memaafkan orang. Jangan orang minta maaf, ya gua maafin lu, tapi nanti awas lu. Masih ngancem bae itu orang. Itu berarti belum memaafkan. Makanya ini harus kita selesaikan. Rasulullah pernah nanya sama sahabat, atadrunal muflisu, tahukah kamu orang-orang yang bangkrut? Sahabat ada yang jawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang usahanya habis, modalnya buras, dunianya habis, itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan. Orang yang bangkrut di akhirat itu orang yang tarawihnya full, puasanya full, Qurannya 3 kali khatam Ramadan, bulan biasa setiap 3 bulan khatam, kemudian sholat 5 waktunya beres, puasa sunnahnya enggak pernah ditinggal, zakat infak sodakonya sering, pergi haji udah bolak-balik ke Mekah dan ziarah ke Madinah, tetapi dia punya salah sama tetangganya. Tetangganya datang, ya Rasulullah, itu dia mau kemana? Mau dimasukkan ke surga.
Allah persilahkan, tiba-tiba datang orang dari kampung Allah. Ya Allah, bentar dulu. Ini orang mau kemana? Mau masuk surga? Sebentar ya Allah. Dia punya salah dulu waktu di dunia. Saya dicaci maki depan orang. Hati saya apa merempet banget rasanya. Sampai mati ini, sampai kiamat dia minta maaf. Saya minta keadilanmu ya Allah. Nah kata Allah, betul begitu. Benar ya Allah. Udah, pahala sholat lu seumur hidup bakal dia. Watang lagi, atuh lagi. Ya Allah, dia mau masuk surga. Iya, dulu saya pernah digosipin sama dia. Saya apa ngumpet, apa nyerompot, kagak berani keluar rumah. Saya kagak tahu apa-apa, saya kagak punya dosa. Saya digosipin, diomongin. Dia gak merasa salah ya Allah. Sampai mati gak minta maaf. Saya minta keadilanmu ya Allah. Allah nanya sama itu orang, betul begitu? Bener ya Allah. Dah, puasa Ramadan lu seumur hidup bakal dia. Datang yang lain, ambil pahala jariahnya, sodakohnya, infaknya. Datang lagi yang lain, ngambil pahala hajinya, bures. Tuh orang yang bangkrut. Bukan orang yang bangkrut di dunia masih bisa minjem lagi, masih nyari modal lagi. Tapi kalau bangkrut di akhirat, siapa yang menolongin kita? Maka dari itu sebelum masuk Ramadan, sebelum litazkirir ruh, nanti kita mau silaturahmi sama Allah Ramadan besok, ini bulan kudu kita tuntasin. Sialah ama laki, laki salah ama bini, anak salah sama orang tua, anak salah sama mertua, minta maaf. Datang ke rumah guru, ya yang namanya marwahan, datang minta maaf guru, doain saya biar pada sehat besok ini mau puasa. Minta maaf. Sekarang mah udah langka yang begitu. Kalau dulu mah kita digiring sama orang tua. Model santri-santri begini, emaknya pada ngiring, pada nenteng rantang. Isinya mah kagak gede-gede. Ayam seekor udah boleh bakar. Ya, insya Allah guru mah gak bakalan nolak itu. Alhamdulillah sekarang budaya itu udah mulai hilang. Ngundang kiai aja pakai telepon. Hei, tanggal 26 jangan kemana-mana lah, mau kemana wak? Ya, ya Allah kita kangen ibu, corona 2 tahun kita gak ketemu. Ustadz juga mubalek juga kangen sama jamaah gara-gara corona. 2 tahun jadwal semuanya dibatalin. Ya Allah, kadang panitia gak punya pikiran, tembang WA doang, maaf kiai acara dibatalin karena gak dapet izin. Cara gua mah nanya kiai nomor rekeningnya kirimin, kagak bisa. Udah batalin tapi kagak ninggalin, ya Allah. Makanya kudu jadi, kalau jadi mubalek, jadi ustadz, jadi guru, jangan cuma tok ngajar. Saya memesan sama teman-teman saya di guru-guru yang banyak, kudu punya usaha. Bini saya suruh dagang online, dagang bunda. Iseng-iseng ada dapur ustadz, ajis muslim masak. Sekarang mau munggahan sudah yang order 26 ekor bebek, besok ajis muslim masak itu. Ada yang songong banget, ustadz saya pesen 2 ekor harganya berapa? Per paket 160.000 ibu, 1 ekor. Saya berani ustadz bayar 400 2 ekor. Alhamdulillah, cuman saya kudu nyaksiin ustadz lagi masak. Di video ini kita lagi masak. Apakah menjatuhkan harkat dan martabat? Tidak. Ada temen, ya Allah kiai, order semuanya batal. Sama. Makanya jangan nganggur. Ada temen, kita mah saling tolong-menolong. Dia beli paketan masak matang, dia jualan apa kita beli gitu, saling tolong tuh. Ada yang nawarin, kiai saya jual madu nih, bakal stamina kiai, kan suka begadang, pulang malam, siang acara harus banyak minum madu. Berapa duit madunya? 300 sebotol kiai. Lah ilah mahal amat lah, ilah sama orang saya jual gopek asli, dua ilah masa buat kiai saya jual yang palsu. Emang kalau asli sama palsu bedanya apa nih kiai? Kalau madu asli ditaruh di kulkas itu kagak bakalan beku, ditaruh di meja ada semut juga enggak dikerubutin semut. Wah salah saya bilang,
Kalau bedain asli sama palsu, kalau jualan madu bukan begitu. Saya bilang, Ustaz, nih kalau madu asli kita bawa pulang pasti pala kita digedik pakai sapu. Paham Bapak? Itu madu asli. Bener Ibu? Paham Ibu? Ajis Muslim pulang bawa madu asli lagi ditenteng di tangannya. La ilaha illallah itu si bunda. Wuh, naik tanduknya udah. Gara-gara beli madu asli tuh. Kalau beliin madu palsu sama Pak asli, Pak gampang bawa pulang coba yang asli. Pasti muka kita digeprak, diosok pakai sapu. Ya, itu asli itu. Ibu hadirat, Bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lila ilangin tuh hati kita. Hati kita pada berdegik, pada iri. Ini bulan Syaban, ayo saling memaafkan. Kemudian apalagi kita banyakin olahraga. Apalagi musim corona, kita dianjurkan berjemur, banyakin bergerak, banyakin jalan. Lemes kenapa? Jarang makan. Kerja kagak, apa kagak, tapi suruh banyak bergerak. Bagaimana mau sehat? Ya. Tapi Allah punya urusan. Kalau kata Allah, walaupun kamu enggak pakai masker, kalau tidak ada izin dari Allah, enggak bakalan kita terinfeksi virus. Kalaupun pakai masker dua, apalagi sampai tiga lapis, ditambahin tameng jadi empat, insya Allah mau jalan-jalan ke pilar baru juga nyebrang sasak hitam, mampus, enggak bisa ambekan. Kebanyakan masker. Ada orang di PUP begini Ibu, ya Allah 2 tahun pakai masker terus, nyapu masker, nyuci pakai masker, nyetrika pakai masker, ke pasar pakai, masak pakai, ampe tidur make masker. Lucunya daster mak dibuka, maskernya kagak. Kata laki-lakinya, lah ini model apa sih begini? Masa daster dilepas maskernya kagak. Kata suaminya, sayang, 2 tahun aku tidak memandang wajahmu secara utuh. Yang dulu saat kala kita sedang berduaan, kita sedang pacaran, jalan-jalan, gandengan tangan, kupuja dan kupuji kecantikan wajahmu laksana rembulan di saat purnama. Orang kan kalau lagi mabok cinta ngomongnya kan kadang-kadang lebay, sambil duduk mesra banget. Kayak kita nih cinta, ibu sama suami demennya kan kalau lagi hidup doang. Kalau laki udah mati mah emang jodoh kita sampai di sini kali, baba lo kan begitu ya. Laki juga sama, begitu bininya mati lah besok udah kawin lagi ya. Nih wadah sekalian, ya Allah mesra banget, kemana-mana berduaan, gandengan tangan, ya Allah apa yang ngetuk, kenal ngetuk. Jalan kaki dari kampung elok sampai ke pilar, itu mau gara-gara cinta. Coba kalau laki bini, mau lah bini jalan kaki jauh ngetap-ngetap begitu. Gua kerajinan, gua balu, gua kagak payah jalan. Tapi kalau lagi pacaran mau, kenapa? Ada cinta. Wah, gila. Sambil duduk mesraan dibelai-belai rambut pacarnya. Hitamnya arang tak segitam rambutmu, dicium. Itu rambutnya wangi banget. Kuningnya emas tak sekuning gigi lu. Tapi orang kalau lagi jatuh cinta semuanya indah bos. Semuanya pernah ngerasain ketika sedang ta'arufan, pacaran. Ini perut mendeg-deg masuk angin. Ada enggak yang pernah kentut di depan pacarnya? Enggak. Pasti ditahan. Padahal mau udah njuluk ulu hati. Ya Allah, 6 tahun, 5 tahun pacaran nahan kentut. Begitu jodoh, begitu nikah, tidur berdua, satu kamar berdua. Saya tanya ibu-ibu sekalian yang ada di sini, jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu pernah buang angin depan laki? Emang tukang kentut orang sini. Songong.
apa laki marah? Enggak. Kenapa? Ada pembalasan. Betul apa benar? Naro kopi balik brebet brebet brebet. Itu laki timbang mesem doang. Begitu bini lagi nampi beras, laki yang mau ke kebun bagi manggul pacul, maka tudung cetok. Wah lah, depan mukanya pisat buet. Gitu. Udah biasa. Kenapa 6 tahun kagak dibuang? Betul apa benar? Pelampiasan tuh dalam rumah tangga ini sudah pengalaman, udah expired pengantennya ini. Pasti, maka saya bilang bohong kalau ibu enggak pernah kentut di depan lakinya, bohong itu. Bab saya juga korban kentut juga ibu sekalian. Ya Allah, udah indah saja. Makanya benar gitu ya, kalau orang lagi jatuh cinta, dia akan lebih ngedenger kepada ajakan suara orang dicintainya. Ayyah taro kalama habibihi ala kalami ghairihi. Orang yang demen pasti dia akan lebih denger bisikan ajakan perintah orang yang dia demenin ketimbang dari suara yang lain. Ibu demen banget sama laki, disuruh apa? Mau, karena redo. Tetapi kadang ada ibu yang kadang nurut taat sayang sama suami, kan tergantung daripada isi kantong suaminya. Bener ya? Laki kalau kagak blek duit lagi banyak buat maunya, nyuruh anu gua kerajinan. Ini kopi apa? Bikin dewek. Laki lewat aja. Nyengar cengir depan bini, emang sudi buat bini laki kagak blek duit. Lagi lewat, lagi menjelap, udah jangan nyengir bawa lu, gua nek ngecongoran lu. Lah terus baik, nek, betul ya. Tuh makanya karena adunya mata, wa khairu mata'ihal mar'atu sali'an. Ikon dunia adalah perempuan. Perempuan yang baik, yang sali'ah. Tapi karena di awal adunya mata, ikonnya adalah wanita, maka wanita perwujudan daripada dunia, maka wanita mohon maaf kalau dia lebih condong kepada dunia. Wadon bakal nurut sama laki kalau uang belanjanya tebel. Bener ya? Minyak goreng langka katanya, kalau sehari 1 juta orang pusing. Bener ya? Kenapa perempuan kalau ngomong suka kenceng? Kenapa bini kita kalau ngomong suka ngegas? Karena di dapur kagak ada gas kunyuk. Laki lagi kongko wae sama RT. Pulang. Kongko mulu. Gua blek duit kagak lu. La ilaha il. Menurut kebanyakan ulama yang menyebabkan daya ingat kita lemah. Catat nih, inget nih. Yang menyebabkan daya ingat kita lemah nih para santri terutama. Orang ngafal Quran sering lupa, ngafal hadis lupa. Kalau bini mah demi Allah enggak bakalan lupa, apalagi urusan duit. Laki utang 15 ribu bakal bensin udah 6 bulan masih ditagih. Bawa lu yang dulu, udah dulu ngomongnya. Bensin 15 ribu lu ganti gua. Astagfirullah. Pertama, karena sering kencing berdiri. Kencing berdiri itu menyebabkan daya ingat kita lemah, kadang suka lupa kencing berdiri. Makanya kadang kalau masjid itu nyiapin ada apa? Ada tempat kencing yang berdiri itu enggak bagus. Kalau perempuan mah yakin enggak ada yang berdiri, lah pengen ampar-amparan. Saya pernah lagi main-main ke Marunda, ibu ada nenek-nenek main ke Marunda, udah keblet makan kencing kagak nyandak nongkrong. Mending kalau kagak ada suaranya berisik banget. Kroah, kroah, kroah suaranya. Lah wadon kencing berdiri. Enggak boleh. Ini bapak-bapak yang bikin otak kita lemah salah satunya karena suka kencing ber. Ingetin tuh pesan saya. Yang kedua, daya ingat kita lemah, suka jadi pelupa, cepat pikun karena sering diomelin bini. Hati-hati loh.
Kalau ibu suka ngomongin laki, besok pikun lakinya. Mau punya laki pikun. Kadang-kadang kita begitu, ibu ini kalau ngomongin laki kagak tahu waktu. Kan pernah saya bilang, Rasulullah didik bininya, Rasulullah nyenengin bininya, Rasulullah bisa membentuk karakter istrinya saleha itu bukan karena dunianya, tapi karena akhlak dia. Nah, maka laki yang suka diomelin, bakal mau laki tolol, lah tolol pisang. Iya. Lalu jadi laki goblok banget. Demi Allah jangan, Ibu. Bu. Jangan laki ditolol-tolol. Emang tahu laki lu tolol, lu mau. Ya Allah, enggak boleh laki dimaki-maki, diomelin, nanti cepat pikun, ingat apa? Lupa ingat ingatan. Lah pernah ibu ada di Mesir namanya Ibnu Daqiqil Aid. Kenapa dikasih nama Ibnu Daqiqil Aid? Kalau diartiin ke bahasa kampung elok, bin ibnu itu bin, daqiq artinya tepung, aid itu lebaran. Kenapa? Ini karena ulama kesohor pengarang kitab diomelin mulu sama bini. Ulama aja diomelin, apalagi bang petani. Ya, ulama ngarang kitab, subhanallah banyak karangannya, diomelin sama bini. Gara-gara apa? Gara-gara musim puasa udah mau deket lebaran, tanggal 15 ke atas tuh. Biasanya kan kalau kita puasa, jangankan udah puasa, belum puasa kita udah rempong. Nur, jangan apa nanti puasa kita keganggu Nur. Kita pokoknya seminggu mau puasa kita ke Tanah Abang nyok. Betul apa benar? Puasanya belum, udah mikirin lebar. Tuh kita di kampung lo begitu. Jadi yang namanya Ibnu Daqiqil Aid ini, begitunya tetangganya tanggal 14, 15 Ramadan, 17 udah pada ER 7 jemuran, rengginang, yang kekepret bakal bikin kue apa? Teng-teng. Udah pada hijau, yang merah, yang kuning tuh warna-warni, ketan udah pada dijembreng pok ya. Lah ini bininya Ibnu Daqiqil Aid belum punya tepung acan-acan. Makanya begitu malam 17, 18 asal mau tidur kata bininya, "Daqiq." Artinya beliin gua tepung, bininya mau bikin kue. Sampai tanggal 20 Ramadan asal mapagin lakinya kata bininya, "Daqiq." Mana tepung? Tepung, tepung, begitu mulu. Sampai lebaran orang kuat beli tepung. Lah ini Ibnu Daqiqil Aid dapat tugas imam dan khatib di masjid pada saat Idul Fitri. Begitu dia mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah mulu, lupa. Apa kata dia? Daqiq. Daqiq, begitu doang ngomongnya. Lah orang bingung. Lah ini orang teriak tepung, tepung, tepung. Gara-gara diomelin bininya mulu, asal ketemu bininya tepung. Tepung. Yang dia inget tepung doang. Maka dinamain Ibnu Daqiqil Aid. Tuh orang gara-gara suka diomelin bini. Makanya Pak, mohon maaf, perempuan mah dunia. Kita kadang-kadang jalan juga keserimpet kalau kita lagi bokek, salting di depan bini kita. Benar ya? Itu bini udah kayak macan, mukanya nyurung ingat kita. Beda pandangan yang penuh kasih sayang sama pandangan yang penuh kebencian, beda. Perempuan tuh kalau laki banyak duit, duandan gak sregep. Jauh perhatiin Pak, Bapak kan punya bini udah bertahun-tahun. Kapan bini Bapak roman resep kita lihat lagi, itu banyak duit doang Pak. Ilah, itu bulu mata, itu alis palsu, bedak tebal, bibir merah, subhanallah. Perempuan saya pernah tuh lagi main-main ke Marakas di kampung saya. Ada tuh pinggir danau namanya Rainbow. Itu ngeliat cewek Pak, Bu, duan-duanannya pek menor banget, celananya pakai jin, ketat banget. Kaosnya loreng, macan, seketek, ketat.
rambutnya pirang, kacamata coklat, alisnya kereng ditato ibu, ininya merah, duduk tuh di teras nyender di pohon sengon, kan di dalam mainan itu pun sengon tuh. Saya lagi nungguin anak saya lagi main bongkar. Saya nanya sama si bunda, bun, tuh lihat emak-emak, kenapa sih? Coba lihat perhatiin. Iya kenapa? Dandannya kelewatan, termasuk itu. Tapi ada yang lebih aneh, saya bilang. Kenapa? Dari tadi udah hampir ini setengah jam dia kagak ngedip-ngedip. Dilihat sama bini saya, kakinya nepak, slotnya tinggi banget. Ya Allah, ternyata ibu apa, bulu matanya yang palsu jepit di kacamata. Dia mau cabut kacamata takut ngikut bulu matanya. Itu makanya dunia mah serba palsu. Semuanya serba kepalsuan. Rambut palsu, alis palsu, bulu mata. Tapi kalau cinta enggak boleh palsu. Cinta kita sama Rasulullah, cinta yang benar, cinta yang sejati. Buktinya ini malam kita ngadain mihraj. Kita berangkat dari rumah, man kharaja, siapa orang yang keluar, fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja. Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu di majlis Isra Mi'raj, fahuwa fi sabilillah, maka sesungguhnya dia itu sedang berada dalam perjalanan Allah, berjihad di jalan Allah, hatta yarja, sampai entar dia pulang. Jadi sekarang ini ibu-ibu pahalanya sedang jihad. Jihad ngerasain kesemutan. Jihad ngerasain pinggang. Saya tahu banget orang nyempong ada dua kali nukar, saya lihat. Ntar nyempong kiri, dia nyempong kanan. Lagu-laguannya orang ngelok begitu. Romana orang betah banget kita kumpul sama Rasulullah. Malam ini kita sedang silaturahmi sama Rasulullah. Ma'udhifa ilan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam musyarrabun. Apapun acaranya, siapapun yang datangnya, dimanapun tempatnya, yang membawa-bawa nama Rasulullah musyarrabun, maka mulia itu orang, mulia itu tempat, mulia itu acara. Kenapa? Tadi dibacain sama santri kita tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Enak banget, mulia. Kenapa ketika ada obrolan antara bumi sama langit, kata bumi begini, eh langit, lu lihat dong wajah gue, ada lautan, air berbagai macam rasa melimpah, gunung tampak begitu indah, pohon-pohon bunga wangi merekah, lu kagak punya langit. Tuh, kata bumi, nih lagi pada main kata-kataan. Kata langit, bumi, gua punya matahari yang siang dia bersinar sehingga kelihatan dan tampak wajahmu secara utuh. Bumi, gua punya bulan yang apabila dunia ini sedang gelap, aku tampak di saat malam menyinari kamu. Kata langit, bener juga nih. Kata bumi begini, gua punya taman safari, gua punya kebun binatang, lu mah kagak. Bumi nyebut kebun binatang, Rob Ragunan. Ya, bumi, aku punya planet-planet yang jumlahnya enggak terhitung. Lu mah kagak punya, bahkan ukuran lebih besar dibanding ukuran kamu, bumi. Apa kata bumi? Iya ya. Langit, gua punya yang namanya kiblat, yang namanya Ka'bah Baitullah, yang setiap saat manusia tawaf mengelilinginya, yang setiap saat orang dari penjuru dunia datang ke Mekah. Lu kagak punya langit, bumi, lu lupa. Di langit yang ketujuh nih gua, ada yang namanya Baitil Ma'mur, tempat tuh malaikat 70.000 selalu tawaf saban saat. Wah iya, draw ukurannya. Seri. Kata bumi, lo kagak punya manusia yang mulia.
gua tempat dilahirkannya manusia mulia namanya Muhammad. Gua tempat diinjek-injek sama Nabi Muhammad. Lu mah enggak. Langit langsung sedih, Bu. Hujan langsung. Banjir kampung lo, kali Sasak Item kemari airnya. Banjir ini gara-gara langit nangis, dia kagak punya yang satu ini. Makanya begitu nangis Jibril tanya, kenapa langit? Ya Jibril, bumi ngejek gua itu Bril. Apa? Dia punya manusia yang namanya Muhammad, manusia yang agung, yang namanya disandingkan dengan Allah. La ilaha illallah Muhammadur. Aku enggak pernah Rasulullah datang. Baik langit, nanti aku sampaikan kepada Allah. Apa kata Allah? Baik kalau begitu Jibril, sampaikan kabar gembira kepada langit. Besok tuh kekasihku aku undang ke langit. Dengan peristiwa Isra, kata Allah Jibril, lu cari kendaraan yang paling bagus. Jibril berangkat ke surga. Ada 40 ribu buruk lagi pada ngantri. Yang satu lagi ngempet sayur, matanya lagi ngesor. Yang di, itu diparanin sama Jibril. Wahai buruk, ngapa sih Romana lecek banget muka lo? Ya Jibril, aku rindu dengan Muhammad. Kapan dia bisa menumpangi badanku? Aku kangen sama dia. Nah kata Jibril, ini nih gue pilih nih. Ya akhirnya udah siap-siap, lu bakal tugasin Allah bawa kekasih Allah dari Mekah sampai ke langit. Girang banget itu buruk. Nah begitu singkat cerita, nyampe lah tuh kesana, maka draw lagi urusannya. Karena Nabi Muhammad udah nginjek langit. Ibu hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kita sama Nabi cinta yang benar. Bukan cinta palsu, bukan. Bukan cinta karena terpaksa, bukan. Kenapa? Karena Rasulullah cinta sama umatnya dari dunia sampai akhirat. Ketika Nabi Ibrahim mau dicabut nyawanya, dia nanya sama Israel, ya Israel, kamu datang kepadaku zairan au qabidan, mau silaturahmi apa nyabut nyawaku? Kata Ibrahim. Malaikat Israel nyaut, ya Ibrahim khalilullah, aku datang kemari zairan wa qabidan, aku datang ke rumahmu silaturahmi sekaligus mau nyabut nyawamu. Nabi Ibrahim nanya, "Mali'a indallah, apa yang aku dapat? Balasan apa, nikmat apa yang aku dapat nanti setelah aku meninggal?" Kata Israel, surga udah nungguin Ibrahim. Masya Allah. Nabi Ibrahim langsung bersegera minta dicabut. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad lain. Datang Jibril sama Israel. Nabi Muhammad nanya, zairun al-qabidan, kamu datang berdua ini Israel sama Jibril mau ngapain? Kata Israel, zairun wa qabidun, saya menyambut nyawamu ya Muhammad. Apa yang saya dapat balasan dari Allah? Setelah saya berjuang mensyiarkan agama Islam, saya dimusuhi oleh orang-orang kafir, orang Yahudi, saya dicaci, saya diasingkan, bahkan saya mau dibunuh. Apa balasannya setelah Islam tersebar di seluruh dunia ini? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, sesungguhnya pintu-pintu langit dan pintu surga sudah terbuka untukmu. Wal malaikatu saffu sufufan, dan para malaikat sudah berjejer dari langit sampai ke bumi turun berbaris susun rapi rapat untuk menyambut ruhmu ya Muhammad, dan surga sudah menantimu. Nabi Muhammad bilang apa? Kaifa hala ummati, bagaimana nasib umatku nanti di hari kiamat? Tuh, Nabi belum girang diunjukin surga tapi belum tenang. Ma taba qalbi, bagaimana aku bisa tenang Jibril? Nasib orang kampung lo bagaimana? Ya Allah, tuh Nabi masih mikirin empok aja kagak punya pikiran.
Betul ya. Suruh solawat aja oga. Oh, tadi solawatan ikutin saya lembek banget. Ya Allah, puasa belum? Nabi ingat sama kita sama umatnya. Jibril nanya, ya Allah, Rasulullah Muhammad bertanya ketika akan dicabut nyawanya, bagaimana nanti nasib umatnya di Bekasi, bagaimana nasib umatnya di kampung Allah. Kata Allah, Jibril, sampaikan kepada kekasihmu Muhammad, ini haramtul jannata lisairil umam. Dalam hadis kudsinya Allah berfirman demikian, aku haramkan tuh surga untuk umat-umat yang lain sebelum umat Nabi Muhammad, sebelum orang kampung lo pada ruduk masuk semua. Insya baru tuh Nabi rada legaan tuh. Kalau saya sama Nabi Ibrahim, Haji Muslim, hari ini kamu dicabut nyawanya, balasannya apa Israil? Surga nu bidadari udah ngembuak-ngembuak ngawe-ngawe. Wah, kita ngeliat bidadari montok-montok, buat beda bae di rumah ini. Ya, di rumahnya montok kalau gemi roj doang. Ntar mau pulang ya. Kembali ke habitat. Pakai baju udah kayak di rumah sama. Asal rumah musim panas, asal banyak lubang adem. Pintu diblak, jendela diblak, sama bajunya dua terketek, pinggang, pantat semua pada bolong. Adem. Cepet cabut nyawa saya tuh, saya bilang begitu. Nanya itu Israil, lah orang kampung lo bagaimana nasibnya? Bodoh nanan. Begitu saya ngomong udah masing-masing. Tapi Nabi Muhammad mah enggak. Dia minta jaminan dulu dari Allah. Kalau umatnya dijamin masuk surga, umatnya bakal masuk surga semua. Baru tuh Rasulullah tenang. Begitu dicabut, beliau mengeluarkan keringat, wajahnya merah, menangis beliau. Jibril kagak mau ngeliatin, buang muka. Nabi nanya, ya Jibril, segitu jijiknya kamu kepadaku sehingga engkau tidak memandang wajahku. Kata Jibril sambil menangis, ya Rasulullah, siapa yang tega melihat kekasih Allah, orang yang sudah dijamin masuk surga, orang yang mulia sedang merasakan sakitnya sakaratul maut. Kagak tega Jibril. Makanya ciri orang yang masuk surga, orang yang mati husnul khotimah, diantaranya nangis keluar air mata. Kadang-kadang orang kampung lo asal nyablak aji anu, kata gue tadi lagi anu air matanya dia nangis lagi mau mati. Romana berat buat tinggalin banda. Pala lo bukan. Ini kadang-kadang asal nyablak baik. Ya lagi tahu nggak gue Romana katanya berat buat tinggalin banda, katanya keluar air mata gue lihat lah bukan po, itu husnul. Ya Allah bika, ya Allah bika, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah, ya Allah, ya Allah bi husnil. Itu kan kita minta mati husnul khatimah, cirinya tuh menangis. Di saat itulah merasakan sakit. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Jibril, bilangin sama Allah, rasa sakit yang kurasakan tatkala ruhku akan dicabut oleh malaikat Israel, sakitnya begitu besar, begitu terasa, sampaikan salamku sama Allah, biarlah sakit satrakul maut seluruh umatku. Kata Rasulullah, semuanya aku yang nanggung Jibril, biar aku yang ngerasain sakitnya. Yang lain umatku jangan apa rasain sakit seperti ini. Ya Allah, Nabi apa redo nanggung rasa sakit kita. Begitu beliau berdoa, Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut. Doa ini kita baca, Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Ya Allah, gampangin, gampangin urusan saya, gampangin sakaratul maut saya. Itu Nabi doa begitu. Apa rasa sakit diborong sama Nabi, saking dia cintanya sama umat Islam. Ibu hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, jadi banyak kepalsuan. Nabi palsu, ya apa baik pada palsu, minyak goreng palsu, ada
ada lagi beras palsu, ini banyak karena dunia kepalsu. Makanya perempuan sebagai ikon dunia, jangan sampai kurang dunianya, itu doang kuncinya bang. Ini besok puasa supaya sahur kagak telat, supaya bakal buka puasa kita kagak terlambat, supaya bini sregep, puasanya rajin, tadarusnya rajin, Quran khatam gampang. Besok begitu munggah, bini panggil, sini ayang beb. Ya, kan begitu kita, ada yang manggil ayang, ada yang nyalo, ya, ada yang maklo, ada sini maklo. Nih gue minta maaf ya, besok mau puasa. Barangkali kemarin gue salah banyak sama lo, bini berenang, iya bang gue juga maaf. Mulut gue kadang-kadang gue emang lemes banget bang. Emang gue tahu lo pendek hitam, kadang gue manggil lo hitam-hitam mulu. Bini songong. Manggil laki hitam, emang hitam. Ya. Ya Allah, minta maaf sama laki, ridho bini ada di suami pengen masuk surga, laki dihormatin, laki diurusin, laki itu harus dimuliakan, tuh kunci surga bini. Kita kan kalau bini rata-rata emang gak masalah kagak, tapi ngaku. Bener ya? Kadang-kadang kita empat laki lagi meleng, kadang-kadang duitnya kita comot. Emang itu kagak dosa? Dosa. Bilang laki tiba ngerendeng doang, perangsa ada tuyul katanya di rumah ini. Tuyul lagi cuci piring, lagi nyengir, wae. Tong, lu ngerti baba tong. Lah duit gua katanya gocap ini hilang tinggal 20.000, tadi 70 duit gua. Tuyul kali lagi cuci piring nyengir itu tuyul. Minta maaf amalak laki nih supaya bini soleha di kampung lo, saya kasih cara. Tolong diperhatikan para kaum suami. Begitu masuk puasa biar kita tenang tadarus, habis raweh kita kagak digeroin, kagak diparinin sama anak. Subuh kita sudah nagen, habis sahur kita nyampe subuh, kita pulang sampai duha enggak dicari nama bini, gampang. Nih, gua udah tanding-tandingin ini. Ini bakal biaya Ramadan nih, bakal buka sama sahur ya cukup lah, kali 25 juta lu pegang tuh. Tuh. Pegang. Nah, ini bakal baju lebaran lu nih sama bocah no 2 biji tuh. Lu pegang 15 juta tuh. Tuh. Kelar itu bang, bener ya? Ya, ukurannya sahur kita biasa 3:30, jam 10:30 malam dibangunin. Bini oh begitu, pasti bini akan soleha, tergantung dunianya. Kalau udah begitu yakin bang, soleha istri semua di kampung elok. Belanja biasa gocap, kasih per hari tambahin 300, tuh 300, yakin bang, soleha, enggak ada yang ngomong kasar, bener ya? Laki tebang dehem, dulu lari bininya, bapak lu manggil gua, lah kagak, 300, kupingnya terang, bener ya? Dunia, gelangnya kita pakaiin, cincinnya kita pakaiin, 5 jari semua, anting semua kita pakaiin, leher kita gandulin semuanya, wow, sehat, enggak ngaruh sama corona, bener ya? Karena perempuan itu dun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj, beliau dipanggil panggil sama perempuan, Muhammad. Beliau dipanggil 3 kali kagak nengok. Seorang perempuan manggil beliau. Kenapa? Karena Rasulullah begitu istiqomah menghadap Allah, kemudian begitu nanya sama Jibril, "Ya Jibril, siapa perempuan tadi manggilku?" Kata Jibril, "Muhammad itu adalah dunia. Kalau kau nengok dari panggilan suaranya, maka umatmu seluruhnya di dunia ini bakal gila sama dunia." Makanya Rasulullah kagak nengok. Dan ini sekarang dunianya ada di sini. Kenapa? Karena wanita adalah dunia. Dia pakai baju yang bagus, dia pantes-pantesin. Makanya dunia pakainya lebih banyak dibanding lawan dunianya. Ibu bajunya selemari, ibu bapak naronya ada di kolong lemari. Udah coba bini deh. Bini mana yang bajunya kagak banyak, saya tanya. Tahu saya dari ujung harapan sampai kampung elok. Coba pak, bandingin ayo kita ngitung sama bini. Lah kita mau nyari koko aja susah, mau mikron. Nyalu baju koko gua mana sih? Yailah cari bawa lu, berisik banget gua lagi mau pakai alis. Mau lo kali di lemari, lo cari lo gantungan kali lah, kagak mau baju bini mulu.
Begitu ngitung tong tong. Iya nyak, gua baru cari-cari baju, gua baru tuh. Baju di mana sih? Gua lagi repot, recok ini bawa kaki lagi nih. Ketemu sama anak ininya ada di bak. Ada di baskom. Kagak muat enggak ke bagian lemar, lemari. Ngalah wei kita mah. Laki lebar emang beli baju kagak. Bini mah dari gini hari udah rempong mikirin baju. Ngajak ada yang ngajak ke apa itu tuh? Cik, ke Tanah Abang, SGC. Laki emang diajak-ajak. Ora dia baru jalan dia wek naik angkot. Sumpah kalau ngoroh saya. Giran laki lebaran, ya ilah kaos oblongnya ketek bolong. Sempak pantatnya bolong. Emang bini tahu? Agak laki mah ngerenu gue diem, nanan dah bodo amat. Kalau gua ngeluh gua diomelin. Lu mau kemana sih aki-aki? Mau baju baru lu. Diomelin, dia mau bajunya udah jahit di sono, jahit sini. Ada yang beli baju, ada yang ngecilin, ada yang kegedean. Tuh bini, laki mah mengretek doang. Ngelus dada, lagian dah ah. Kenapa? Karena sekarang orang bu pada nyucinya pakai mesin cuci. Jemurnya kan di dalam. Akan apa? Karena begitu habis digiles ada proses pengeringan. Jadi enggak perlu kena matahari, taruh di dalam ge itu pasti kering. Disitulah sekarang kelemahannya. Kalau dulu ibu-ibu nyuci bajunya di kali, begitu jemur kan ditambang di latar samping rumah. Begitu dia jembreng ngadem ngetan kuak kuak, selangkangan lakinya ada matahari. Ketahuan bolong. Lagi nyemur sempak sih lo, buset babah lo ada mataharinya selangkangannya. Bolong. Lah karena mau jemur di dalam rumah, gelap. Orang kiatan tuh laki sempak apa ada bolong. Tuh laki mah ngalah. Ibu hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah lanjut, kemudian persiapan-persiapan kita menyambut Ramadan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasad wa la niron. Nih kita dandanin besok Ramadan. Yang girang hatinya but Ramadan, alhamdulillah siapin dari sekarang mentalnya. Tadi saya bilang bersihin hatinya ya, supaya apa? Besok ngadep Allah kita benar-benar fokus. Jangan kita mikirin lebaran dulu. Kita laksanain kewajiban dulu, ibadah Ramadan, kita pada puasa ya. Supaya apa? Supaya kita jadiin Ramadan tahun ini lebih bagus dibanding tahun-tahun yang lalu. Kemudian banyakin baca Quran. Anak yang pada ngaji harus didukung. Giring kemari tuh banyak kobong di sini. Anak biar pada pinter ngaji. Supaya apa? Pada berkah kampung yang ada kobongnya, yang ada bocah ngajinya. Insya Allah, Allah takut malu enggak enak nurunin musibah sama kampung elok. Kenapa? Di elok banyak kobong. Ketika akan diturunkan bencana ada bocah ngaji di Darul Ikhlas, enggak jadi. Ketika mau ada wabah ada orang tadarusan di musholah, enggak jadi. Jadi kalau ada ayat-ayat Quran yang dibacakan maka insya Allah jauh daripada kesusahan, daripada bencana insya Allah. Baik, kemudian yang terakhir ibu hadirat bapak hadirin yang dimuliakan Allah, perintah daripada Isra Mi'raj adalah sholat. Makanya sholatnya kudu didandanin, besok kita rapihin. Saya mau tanya ibu, ibu sholat pakai mukena enggak pakai apa-apa dalamnya, sah apa enggak? Saya tanya sekali lagi, 50 ribu nih anunya hadiahnya. Ibu sholat langsung pakai mukena, langsung sholat enggak pakai apa-apa, sah apa enggak? Ada yang bilang sah, ada yang bilang enggak. Bapak sholat pakai sarung doang di dada, nutup puser sama nutup dengkul, sah apa enggak? Ada yang jawab sah, ada yang enggak. Kalau menurut saya enggak. Kenapa? Dua-duanya belum wudu. Lah wudu dulu, sholat mah ambil air wudu baru sholat. Sholatnya sah kalau udah wudu, walaupun pakai mukena enggak pakai daleman. Sholatnya sah bapak-bapak walaupun tebang kekemben. Tetapi al adabu fauqal ilmi wal amal. Adab itu, akhlak itu lebih tinggi di atas ilmu. Bener sah, cuman kan Rokib sama Atid pada menjelep. Kata si Rokib, Tid, ini catat orang,
Lah emang apa? Lah orang pakai apa-apa tidak ngerti. Artinya adab ngomong. Bapak ke kelurahan, ke kantor desa, mau ketemu bapak kepala desa, mau ngadep dia, ke kemben urup apa kagak? Lah kagak. Akhlak ngomong, lu kagak pantas. Orang cakep, cantik mukanya, tapi memakai baju doang, orang pakai celana. Ini kan juga kagak normal. Betul atau benar? Nah, apalagi murid cerdas, pinter, ngaji Darul Ikhlas. Wa'alo ini dulu mantan penjahat ini. Kalau kita mau buka sejarah ke belakang, beliau ini orang urup bos, bisa jadi pimpinan Darul Ikhlas. Tapi kalau kata Allah, hei nantre, lu asuh tuh, lu gedein anak lu kumpulin tetangga lu, anak-anaknya lu ajarin ngaji. Kalau Allah mengangkat derajat dia, siapa yang bisa membantah? Lepas dari belakang dulu dia, barangkali punya catatan yang gak bagus. Hebat, beliau bisa melahirkan anak-anak santri, hafiz Quran. Halo, irama. Ya, si kumis beracun. Bangga saya sama dia. Subhanallah. Ini orang hebat. Jadi kalau santrinya hafiz Quran, wa'alo mungkin alip-alipan, dia songong sama wa'alo. Sampai kiamat kan gak berkah ilmunya bos. Anak digedein sama emak, sama bapak, bapaknya kuli macul, bapaknya kuli raktor, bapaknya kuli ngangon kebo, anaknya sarjana, songong tuh anak sama bapak. Gak boleh, gak berkah ilmunya. Lu jadi sarjana gara-gara tukang pacul. Ada di Yaman santri model begini, hafiz Quran, hadis ribuan dia hafal. Jadi kalau gurunya mau ngajar begini, buka kitab baru dibuka, mau jelasin bab ini, itu si santri udah angkat tangan. Ya Syekh, saya sudah hafal apa yang dibahas sama Syekh nanti. Belum dibahas, udah hafal tuh kitab. Nyohor tersebar di seluruh negeri Yaman bahwa ada anak santri yang otaknya cerdas, pandai berceramah, pandai berdakwah. Diundang dia oleh wa'alo di kampung elok. Datang dari Yaman kemari. Gurunya nanyain, begitu mau belajar, mana si Pulan? Ya Syekh, si Pulan lagi diundang Isra Mi'raj untuk ceramah. Kata kiainya, kenapa dia tidak izin sama saya? Gara-gara itu gurunya sakit hati, tersinggung. Apa kata si Syekh tadi? Si Pulan boleh ada di mana-mana jasadnya, tapi ilmunya ada di sini. Begitu dia assalamualaikum, kagak bisa ngucap apapun. Quran hilang, hadis hilang, karena gurunya kagak redo. Inilah makanya adab lebih tinggi dibanding ilmu. Jadi adab yang ngomong. Namu ke rumah guru mestinya bawa rokok. Rokok guru diisep. Gua jadi sial, diangkalan itu. Udah kongkok dari mulai guru minta sebatang. Gua liatin udah separuh, 6 batang. Lah ini mah kagak beres. Ada itu teman saya yang begitu. Jadi rokok ustadz be disepin. Lah kalau nama guru sering ketemu, mak guru kan emang orang tua ada 3, orang tua, kandung, mertua, ama guru. Kan kesukaannya udah tahu. Bapak namu nih bawa murid satu rohmi mau lebaran mau puasa minta maaf. Kan tahu wa'alo emang sapu jagat rokoknya. Bener ya? Kadang-kadang rokoknya itu tuh yang rokok Nestle apa rokok apa? Hese. Bawain, jangan pakai guru rokoknya apa? Toblok jadi orang. Datang rumah guru rokoknya udah tahu. Kalau saya kan Samsu Repil. Udah tahu dibeliin apa kagak, saya kagak tahan. Untung ada bos Bapak Firdaus tadi beliin, doain untuk beliau berkah. Saya habis makan di rumahnya, subhanallah, berkah. Jadi kalau apapun yang kita berikan sama guru berkah, sama orang tua berkah, mertua berkah. Termasuk nih mi'raj malam. Ada yang nyumbang sekian, tadi ada yang masak dari pagi. Gua lah apa be puncuk apa dikukusin, saya dengerin. Puncuk labu, kangkung. Apa baik datang rambuan, modalan ada kurang.
Orang mereka kambing di daunan, baik besok aja pulang ke rumah begitu. Ah, kita lah, Pak, kenapa lah ini bocah berangnya hijau, gompang. Bab kenapa? Nih duit sebelum jadi anggur, sebelum jadi apel, ibu bapak sekalian, sebelum jadi larutan ini, sebelum jadi panggung ini, sebelum jadi besek makanan ibu nikmatin tadi, itu duit ngomong. Apa kata duit? Sebelum dia disumbangin bakal mikrot, sebelum ibu datang ke wa'alo nyumbang hadiah buat acara mikrot, kata duit, kuntu fadian wa fasirtu baqian. Sebelum tuh duit dikasih ke wa'alo, sebelum tuh duit dibeliin kue, dibeliin buah, dikasih ke wa'alo, itu saya fana, bisa kapan saja habis. Ibu bisa jalan-jalan, mampir kuang bakso, makan jajan. Ibu jalan-jalan ke SGC, cuma sekedar langak, longok doang, tuh duit bakal ongkos angkot habis, gak ketahuan juntrungannya. Tapi begitu nyampe nih ke Darul Ikhlas, ibu nyumbang bakal mi'raj, fawfasir tuh bakian, maka tuh duit jadi sedekah, kekal bakal nemenin kita nanti di alam kubur, insya. Makanya bersyukur yang nyumbang, yang membantu-bantu. Kenapa? Semuanya dinilai, dicatat ibadah. Ibu hadirin, bapak hadirin yang dimuliakan Allah, sudah jam setengah 12. Saya close saja bahwasanya peringatan Isra Mi'raj cuma satu, perintahnya sholat. Ayo sholatnya kita perbaiki. Kemarin mungkin kurang, tapi ngeh kita dipanggil Allah. Azan setiap musholah manggil 5 waktu, kita kadang-kadang juga datangnya males. Besok ayo Ramadan kita dandanin, ramein musholah, syiarkan musholah, tadarusan kita di musholah, puasa kita jangan terlalu banyak keluar, kan udah dicontohin 2 tahun, kita jangan banyak omong, ditutup pakai masker, itu isyarat. Jangan banyak ngomong kalau kagak ada perlunya. Contoh, ibu pakai masker, mampir tukang bakso, begitu mau nyuap bakso, maskernya dibuka enggak? Dibuka. Sama dengan puasa, diem lebih banyak, ngomong seperlunya. Pagi habis sahur ngaji, bis asar sholat, ngomong dikit, bapak lo kalau mau ngasih uang belanja taruh di meja, tutup lagi mulut. Ya begitu maghrib lakinya nanya, lah ini mana bakwan, lu jangan gelap apa baik, yakin lu protes, udah mulain emosi, kenapa? Tadi gua udah boleh ngomong, karang lu mau ngapa? Lah emang ngasih duit segobang lu, lagi minta apa buka puasa? Gua ilah mentang-mentang udah buka puasa, itu mulut, apa kagak traweh, berantem, habis maghrib. Ya. Kemudian berikutnya, jangan nurutin nafsu. Ramadan, perut kita ada 3 nih tempatnya, angin, ada air, ada buat makan. Ramadan besok roman-romannya, tempat air mau dijajah, tempat udara juga mau dijajah. Bakwan, kolek, gorengan, menuin, air kagak kebagian, angin orang kebagian. Begitu mau traweh nonggeng jalannya, tong, tong, apa-apa, tuntun gua tong, tuntun gua. Kenapa? Kekenyang ngantrawe, orang-orang pada paling depan, dia paling belakang ngalang ngempet. Asal mau bangun dari sujud, awaknya disenderin di tembok. Begitu ruku kelamaan keteplok, wah ilah itu kolak jatuh dari mulutnya. Ya, justru malah kita harus melawan nafsu. Ya, puasa sumu tasihu, puasalah kamu nih saya, kamu akan sehat insya Allah. Gak ada sejarah orang puasa gara-gara puasa sehari gak makan terus mati, yang ada sehat. Dah itu aja silaturahmi abis ini, masih ada waktu kita sampai hari Jumat insya Allah. Kalau jadi puasa mungkin Sabtu di tanggal 2, atau pada akhirnya kita menunggu keputusan pemerintah. Kalau Muhammadiyah sudah mengumumkan tanggal 2 hari Sabtu, berarti klop sampai Idul Fitri 30 hari. Kalau kita di hari Ahad, hari Minggu misalnya, berarti 29 hari. Kita nunggu pengumuman pemerintah yang resmi, kapan puasa dimulain. Jangan cuma minta doang, Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa balighni Ramadan. Allah kabulin doanya nyampe Ramadan, jangan cuma minta doang, tetapi harus mampu menjalankannya. Mudah-mudahan kita pada sehat, berkah rezeki kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ramadan penuh berkah, panjang umur, enak ibadah. Insya Allah kita masuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin kalau ada hal yang kurang berkenan, penyampaian barangkali yang kurang sopan. Yang benar hanya milik Allah, kesalahan hanya Al-Fakir Ajis Muslim, mohon maaf. Insyaallah kita ketemu di lain kesempatan dalam keadaan sehat wal afiat. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dengan doa. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana wa ufir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Wa ufir lana ma madha محمد سيد الكونين والثقلين والفريضين من أرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى آمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأقوال مقتهم يا رب بال واغفر لنا ما مضى يا بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبمعجزات سورة الفاتحة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بارك لنا وبارك في أهلنا وبارك في ذرياتنا وبارك في تلاميذنا وبارك في جماعتنا. اللهم اجعلنا يا الله من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا يا الله من أهل الشر وأهل الضير. إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسر ما قرأنا وبجاه من توسلنا أن تقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك. أنزل لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحية بها السلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih panitia atas waktunya dan juga teman-teman dari Banser, dari Ansar, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.